Bukan hanya tauco, Cianjur Jawa Barat juga punya roti legendaris yang usianya hampir satu abad. Ialah roti Tan Keng Chu. Berdiri sejak tahun 1926, roti ini pernah jadi produsen utama bagi pasukan Belanda dan hingga kini masih bertahan dengan tidak meninggalkan tradisi leluhurnya. Nah, ayo kita intip proses produksinya. Alat yang digunakan hampir semua barang kuno peninggalan Belanda. Seperti yang satu ini, mengaduk adonan roti yang usianya lebih dari 100 tahun. Tepung, gula, garam, dan mentega dicampur dalam wadah besar ini. Setelah kalis, adonan diletakkan di atas meja besar. Adonan dicetak dan dibentuk bulat kecil, kemudian disatukan masing-masing 6 buah roti agar menempel. Setelah terbentuk, adonan kemudian ditempatkan di atas loyang. Selanjutnya, para karyawan berjejer rapi mengantarkan loyang-loyang roti ini menuju ke tempat pemanggangan. Nah, ini dia yang membuat tempat produksi roti ini berbeda. Pemanggangnya sangatlah besar, juga masih peninggalan zaman Belanda. Dua pemanggang roti raksasa ini bisa menampung 50 loyang roti dalam sekali panggang. Kenapa ya produksi roti ini masih menggunakan cara tradisional? Saya langsung mendatangi sang empunya, Tubagus Mulyana. Selamat siang, Pak Mul. Selamat siang. Saya lihat nih lagi ada proses di sini. Proses apa nih, Pak? Bisa dijelasin? Ini lagi bakar roti. Semuanya roti tawar dan roti manis. Jadi kalau yang dibakar di sini, ini dari dulu juga begini. Perusahaan roti saya, dapur ini dibikinnya oleh Belanda, bukan dari ayah saya atau Tan Keng Chu sendiri, bukan. Yang bikin Belanda. Ini Pak, biasanya nih dalam panggangan ini butuh berapa lama untuk sekali panggang roti dari mulai yang mentah sampai benar-benar matang gitu? Kalau pertama kali itu dibakarnya sekitar 25 menit sampai kurang lebih. Nah kalau sudah berjalan paling lama 10 menit juga udah cukup panas. Ini lebih efisien daripada yang baru. Setelah puas ngobrol dengan pemilik Tan Keng Chu, roti yang sedari tadi dipanggang akhirnya matang juga dan siap diangkat. Aroma harum pun semerbak ketika roti dikeluarkan. Ya, ini dia roti yang sudah keluar dari panggangan ataupun oven tradisional. Kata orang sih, roti yang paling enak itu roti yang masih hangat, masih panas, baru keluar dari oven. Saya akan coba langsung gimana rasanya si roti legendaris ini. Dalamnya kosong, tapi atasnya ada gula pasirnya. Coba ya. Lembut sekali dalamnya, luarnya renyah, ada menteganya juga ataupun butternya juga kerasa banget. Ini gak kalah banget sama roti-roti yang kekinian. Roti legendaris ini hanya dijual di Cianjur. Jadi setiap pagi para pedagang roti selalu menunggu di tempat produksinya langsung. Biasanya mereka menjual roti ini secara sendiri-sendiri di pinggir jalan. Harganya sangatlah murah. Dengan Rp3.000 saja, Anda sudah bisa mendapatkan 6 buah roti ini dan menikmati kelembutannya. Yan Rahman, Janivan Prapta, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.